Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, how are you today? Meet with me anymore, Miss Necha. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar unit 8 tentang animal. Kalau di buku paket, bisa dibuka halaman 60. Nah, tapi kali ini akan menayangkan PPT. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, anak-anakku yang hebat, di sini Miss tampilkan PPT-nya, animals, binatang. Vocabularies, kosakata. Silahkan kalian ucapkan ulang ya dari kosakata yang pertama. It is a duck. Ini adalah bebek. It is a pigeon. Ini adalah merpati. It is a rabbit. Ini adalah kelinci. It is an iguana. Ini adalah iguana. It is a dog. Ini adalah anjing. It is a horse. Ini adalah kuda. It is a cat. Ini adalah kucing. It is a bird. Ini adalah burung. It is a fish. Ini adalah ikan. It is a goldfish. Ini adalah ikan mas. It is a cock. Ini adalah ayam jantan. It is a monkey. Ini adalah monyet. Nah, jadi kosakata untuk di minggu kali ini ada 12 kosakata yaitu tentang animal. Oke anak-anak, tugasnya adalah silahkan kalian buka PPT yang sudah Miss kirim. Nah, PPT-nya yang ini. Tugasnya adalah menyebutkan nama-nama hewan ini dengan menggunakan bahasa Inggris dan artinya. It is a duck. Ini adalah bebek. It is a bird. Ini adalah burung. It is a rabbit. Ini adalah kelinci. It is an iguana. It is a dog. Ini adalah anjing. A horse. Ini adalah kuda. It is a cat. Ini adalah kucing. It is a bird. Ini adalah burung. It is a fish. Ini adalah ikan. It is a goldfish. Ini adalah ikan mas. It is a cock. Ini adalah ayam jantan. It is a monkey. Ini adalah monyet. Nah, jadi itu adalah 12 kosakata tentang hewan yang harus kalian sebutkan. Untuk tugas videonya dikirim ke WA Miss Necha ya. Enough here for our study today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.